Halo Prinzi, jumpa lagi dengan kami di segmen Kode, konten edukasi The Prince. Pada segmen kali ini, kita akan mereview sebuah mesin laser CO2 yang bisa memotong auto kontur di media yang sudah ada gambarnya. Wah, seperti apa itu mesinnya? Tonton videonya sampai selesai. Ini dia, perkenalkan mesin laser cutting CO2 Atlastan 1309 CCD. Mesin laser cutting ini berfungsi untuk memotong bahan-bahan non-metal seperti akrilik, kayu, kulit, dan lain sebagainya. Yang memiliki keunggulan mampu memotong bahan-bahan tersebut yang sudah ada gambarnya atau auto-scan atau biasa dikenal dengan nama auto-contour. Karena mesin ini memiliki kamera CCD dengan area kerja maksimal 130x90 cm. Mesin ini memiliki kecepatan grafir dan potong yang sangat cepat, mampu memotong area lengkung lingkaran kurva dengan sangat sempurna. Pergerakan motor servo mesin ini sangat halus dan sangat stabil, serta tingkat detail yang sangat akurat dan presisi. Mesin laser cutting Atlastan 1309 CCD cocok untuk mengerjakan cutting atau potong, engraving atau grafir material seperti dekorasi interior eksterior untuk pabrik, rumah, bangunan, toko, kantor, showroom, outlet, dan lain sebagainya. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di tabel berikut ini. Mesin laser cutting dan grafir akrilik Atlastan 1309 CCD cocok digunakan untuk usaha advertising atau promosi, merchandising, souvenir, akrilik display atau toko akrilik, interior design, mebel furniture, dan dekorasi. Sekolah, kampus, universitas, juga laboratorium, garment tekstil, bordir, toko kain, industri karet, tas, elektronik, kaca, jasa potong atau grafir material non-logam, pembuatan stempel, pabrik manufaktur, dan masih banyak industri lainnya. Itu tadi Prinzi review mesin laser cutting CO2 Atlastan 1309 CCD. Jika masih ada pertanyaan tentang mesin ini, silakan komentar di bawah atau menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.